Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Bandung, KPU, serta partai politik peserta pemilu 2019 mendeklarasikan pemilu 2009 bersih dan berintegritas menjelang pemilu dan pilpres 2019. Deklarasi tersebut ditujukan agar seluruh peserta pemilu bisa menjaga diri agar tidak melakukan hal yang berdampak negatif terhadap penyelenggaraan pemilu 2019. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Bandung bersama KPU dan perwakilan dari partai politik peserta pemilu 2019 menggelar deklarasi pemilu 2019 bersih dan berintegritas. Ketua Bawaslu Kota Bandung Zaki berharap adanya deklarasi ini seluruh partai politik bisa menjaga seluruh calonnya agar tidak melakukan hal yang berdampak buruk bagi khalayak banyak. Pemerintah daerah. Penyelenggara pemilu. Masyarakat Kota Bandung. Dan peserta pemilu 2000. Selain itu, masyarakat pun dihimbau untuk tidak segan melaporkan jika melihat atau menemukan oknum calon maupun penyelenggara yang melakukan tindak kecurangan dengan bukti kuat. Deklarasi yang disampaikan Bawaslu Kota Bandung ini tujuan utama mengumumkan seluruh stakeholder pemilu 2019 yang terjamin dari penyelenggara dan peserta pemilu, partai politik dan staf pemerintahnya untuk menandatangani deklarasi pemilu bersih dan kita untuk mewujudkan tadi sering banget yang disebutkan ya ketua tadi juga sama ketua Bawaslu juga politisasi sama disebutkan juga ya ini yang bisa dipertanyakan ini pemilu yang berjalan di Kota Bandung ini kapan dilaksanakannya pemilu 2019. Si ini pun mendapat antusias tinggi dari ratusan masyarakat yang hadir dalam kegiatan deklarasi tersebut. Yuana Kurniawan, Bandung TV.